Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa simak description di bawah video ini. Ada link-link analisis worker yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa subscribe. Okay, untuk analisis vokal seterusnya, saya akan buatkan analisis vokal untuk the six nombor yang nombor lima ni, iaitu Sazrin Shahrum, ya, Sazrin Shahrum yang menyanyikan lagu Cinta Marsha. Okay, ini salah satu daripada suara yang vokal yang get my intention, ya, kalau saya nak buat analisis vokal. Okay, so saya tak nak cakap lama-lama. Saya teruskan dengan video ini, insyaAllah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia terus ambil yang bridge di depan tu, eh. Tinggi tu. Okay, kita terus. Berganti, tak akan kembali sudah. Itu detik itu low note tu sebenarnya. Itu low note. Ini Sazrin ni, dia punya suara ni kind of high soprano tu. Dia kadang-kadang kita boleh dengar dia macam high soprano. Dia lirik, dia jenis-jenis suara yang lirik. Suara-suara yang lirik ni dia balance antara dark tone dia dengan dia punya small rounding tone dia tu. Ya. Yeah? Bila dia nyanyi di low note, kedengaran suara dia agak bright, nipis tu, ya. Yeah? Nipis. Ya, yeah? Tapi sometimes bila dia nak emphasize dia punya nyanyi tu, dia punya tone tu akan jadi kedengaran lebih deep, ya, yeah, kat situ. Ya. Yeah? Jom kita dengar sekali lagi. Kembali. Detik berganti, tak akan kembali sudah. Walau darah air mata, tiap memori. Tiap memori, dia sama dia main dengan grace note kat situ. Grace note dia dua note, ya, dua note yang dia round kan, dia mainkan kat situ. Okay, kita terus. Nanti masa renungkan suka dan duka. Fahamkan segala kisah yang sudah bukan raga. Jernihkan jiwa. Dia punya serial tu, dia punya suara tu nyaring. Ini gifted tu orang-orang macam ni. Bila dia nyanyi tu gifted tau, ya. Cumalah bagi saya, Sazrin ni dia ada satu package nyanyian yang fantabulous.
Cuma saya harap untuk ke depan tu, Shazrin kena tahu macam mana nak mencari lagu yang sesuai untuk dia nyanyi tu. Not always dia nyanyi tu kena reach lagu-lagu yang selalu disforzando, yang ada strong attack yang tinggi, strong attack yang tinggi. Actually, saya menginginkan Shazrin ni dia nyanyi lagu yang lebih mellow. Mellow maksud tu, dia apa pun nama ni, lebih relax sikit. Kalau macam lagu ni, okay. Tapi sometimes bila nyanyi tu, feel tu isn't there lagi. Belum ada di situ lagi. Macam lagu Cinta Marsha ni kan. Dia punya nyanyian tu okay. Dia punya nyanyian tu, dia fulfill every each of the rule menyanyi tu. Tapi feel tu masih kurang dapat sikit. Dia punya feel tu kurang dapat. This is why pentingnya mencari lagu yang sesuai untuk Shazrin. Shazrin ni sebab dia punya nyanyian tu memang undeniable. Eh? Okay. Inginnya aku pelangi dan mendekati penampaknya kau di depan mata. Pendek pula. Aku rasa pendek pula ni. Tapi betul lah ni, 2 minit lebih. Okay, saya faham. Sebab lagu ni sforzando tau, tinggi. Okay, sebab dia dah ambil chorus tadi, dia terus ambil ke bridge. Shazrin ni kan, okay lah. In future saya nak sangat kalau dia nyanyi lagu macam lagu Natural Woman, lagu Aretha Franklin kan. Kalau dapat lah nyanyi lagu tu. Dia kalau suara Shazrin ni, dia punya suara ni kind of balance, ada small and dark dia tu, yeah, small sounding. Lepas tu dia ada sweet, eh? Dan dekat situ ada apa pun intensity yang tak over. Dekat situ dia punya, bila dia nyanyi, dia sound dia akan jadi light. Kalau dia tak nyanyi secara heavy, suara itu akan kedengaran chiaros, ya, yeah? chiaros ni bright tone. Ya, yeah, lepas tu bila dia buat belting tu, yeah, macam mana dia nak koordinatkan dia punya strong chest voice tu dengan dia punya thinness head voice tu. Itu salah satu daripada kelebihan Shazrin ni. Cuma jangan salah pilih lagu. Okay? Kalau boleh, eh, kalau nak nyanyi lagu tinggi-tinggi, lagu Aretha Franklin tu bagus. Lagu Natural Woman. Okay, itu sajalah analisis vokal saya untuk Shazrin. InsyaAllah kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.